Nah ini boloku, mobil sejuta umat berplat AA, yaitu Toyota Avanza tipe G tahun 2013. Buka harganya 109,5 juta nego boloku. Nah, kondisinya wis minyir-minyir boloku ini unitnya ya toh. Nah, ini kondisi nat-natnya kamu amati ya, karena ini bukan unit dagangan saya hanya membuat konten di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja ya. Jadi satu video ini ada beberapa harga mobil bekas, makanya kamu tonton video saya ini sampai selesai. Oke, boloku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku. Berjumpa lagi di channelnya Day Auto Indonesia. Nah ini ada Starlet tahun 96, itu tidak ada harganya. Silahkan kamu hubungi nomor yang tertera. Ini platnya AA boloku ya. Kurang lebih ya harga kayak seperti ini sekitar 25-30an lah boloku. Tapi kamu tanya saja harganya. Nah ini kondisi interiornya ya. Untuk bagian bodinya, pelatnya tebal dan tidaknya saya tidak berani ngecek, karena ini bukan dagangan saya. Saya hanya membuat video di salah satu bursa mobil bekas yang ada di Jogja ya. Makanya bagi bolo-boloku, sebelum melakukan transaksi jual beli ya, saya minta nanti screenshot wajahnya si penjual tersebut. Nah ini saya akan mereviewkan bagian nat-natnya, bagian eksteriornya saja. Nah ini kondisinya bagian nat-natnya, kalau dilihat dari bagian eksteriornya masih lumayan bagus boloku unitnya ini. Nah bagi bolo-boloku yang belum paham tentang pemilihan mobil bekas, misalnya belum apa ya, familiar caranya seperti apa, nah, nanti insya Allah saya akan bantu juga boloku ya. Jadi saya ini wes aku wongmu boloku gitu loh ya, saya akan bantu semaksimal mungkin gitu loh. Tapi kalau bolo-boloku sudah mahir dalam memilih mobil bekas ya, monggo datang sendiri, kamu cek-cek sendiri ya. Ini ada truk Toyota Rino Engkel tahun 2005, buka harganya 77,5 juta nego, orisinil, pajak jalan, kir jalan. Ini plat AB ya boloku ya. Nah ini bagi buat usaha-usaha perniagaan ini cocok ini. Unitnya tinggal pakai, ini kondisi atapnya ya. Nah ini nat-natnya, ini bagian dari ruang mesinnya. Kalau dilihat sih masih kering ya boloku ya. Nah ini bagian boxnya juga masih bagus, meskipun mobil bekas. Nah ini kondisinya bagian belakang, berarti ini tutup pintunya itu kupu-kupu boloku ya, jadi bisa dibuka dua gitu loh. Nah untuk stiker yang warna kuning warna merah itu adalah menandakan kalau malam hari itu jalan itu kelihatan kayak lampu gitu loh boloku. Kalau kesorot lampu mobil atau apa itu akan seperti nyala gitu loh, biar apa ya, safety-nya itu lebih bagus. Nah ini sampingnya lagi ada unit dari Daihatsu Grand Max tahun 2017, buka harganya 79,5 juta nego, plat R. Ini 1.3, berarti CC-nya 1.300 boloku.
Nah, ini kondisi atapnya kamu amati ya, masih minyir-minyir. Ini kondisi ruangnya, interior. Nah, ini kondisi bagian baknya masih bagus bolongku. Dulunya ini bekas apa kurang tahu, ini kok masih cat-catnya masih mulus banget ini baknya juga. Nah, ini kondisinya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kompor spionnya sudah ada sennya. Nah, ini sekarang ada Daihatsu Verosa tahun 95 ya. Karena tidak ada harganya, harganya 37,5 juta nego ya, plat H. Itu ada nomor WA-nya juga, silakan kamu hubungin sendiri. Nah, ini kondisi atapnya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini waktu membuat video ini kondisi badan itu lagi lemes bolongku, kondisinya panas banget tadi hari-hari pas hari Minggu tadi. Nah, ini kondisinya bagian nat-natnya, bagian lampu-lampunya juga masih bagus. Ini kayaknya ini stiker ya bolongku ya, bukan cat kayaknya ini. Tapi yo, kamu tanya sendiri aja lah sama si ownernya biar lebih detail lagi. Ini kondisinya gagah banget bolongku. Jadi Verosa itu berbahan bakar bensin di bolongku ya. Kalau TAF itu diesel solar. Avanza tipe G tahun 2011 buka harganya 93,5 juta nego. Ini plat B ya bolongku ya. Jadi kalau tipe G berarti itu tipe pertengahan bolongku. Tipe paling bawah yaitu tipe E, tipe G, terus tipe S. Nah, tipe E sama tipe G itu adalah CC-nya 1300. Untuk si tipe S CC-nya 1500. Nah, itu sudah menggunakan double din. Nah, kondisinya kondisinya mantep bolongku. Masih apa ya, pantes lah untuk diajak jalan-jalan atau dibawa sama keluarga itu masih pantes meskipun dengan tahun 2010-an gitu. Nah, ini kondisinya natnya juga masih rapi juga. Bagian interiornya juga masih rapi ya. Nah, joknya masih asli, blue true bawaan pabrik. Nah, ini kondisi nat-nat kap mesin. Kalau lampunya agak menguning dikit ya wajar, namanya juga tahun sekian. Nah, ini ada lagi Toyota Avanza, ini plat AA tipe G tahun 2017 buka harganya 109,5 juta nego, kondisi istimewa, siap gas. Nah, ini kondisi atapnya kamu amati sendiri, bagian nat-natnya, handle sudah ada kromnya. Sistem pengereman sama Avanza lama sampai sekarang itu sistem pengereman roda depan menggunakan cakram, sistem roda pengereman roda belakang masih menggunakan tromol. Nah, ini sama si ownernya dibukakan, orangnya baik ini bolongku berarti. Nah, ini bagian kepengemudi sudah ada airbagnya ya bolongku ya, electric mirror sudah ada, double din juga. Ini bagian baris yang paling belakang. Untuk sebelah kirinya juga sudah ada airbagnya juga bolongku. Jadi airbagnya itu ada dua. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena ini videonya sudah mau di penghujung video ya bolongku ya, bagi bolo-boloku yang belum subscribe, saya minta di subscribe lah bolongku. Nah, ini sudah airbagnya. Wong subscribe itu yo gratis loh ya toh. Kalau kamu itu mensubscribe channel saya itu ya toh, biar saya itu semangat membuat konten setiap hari. Oke, bolongku, sampai jumpa di video selanjutnya.